Tesalam assalamualaikum warahmatullah. Ibadito waalaikumsalam warahmatullah. Apalena 20. Nada kong kata mak beresalam lengkap. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nadi balito palengkap waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Apalena 30. Meluki mega atau cek dek mi? Mega. Pakolingi pemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga yang menjawab salam saya insyaallah. Semoga Allah memberikan rahmat keberkahan terhadap dirinya dan keluarganya. Amin. Semoga yang menjawab salam saya yang Allah titipkan kepadanya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Semoga yang menjawab salam saya, bapak ibu yang masih banyak utangnya, yang masih banyak cicilannya, insya Allah, Allah lunaskan utang-utangnya. Amin. Yang penting puramui wajah. Semoga yang menjawab salam saya, insya Allah, semoga yang belum dapat jodoh, insya Allah 2020 sudah dapat jodoh. Amin. Barusan bapak-bapaknya tidak keras suaranya, amin. Mito ika apa ngapa engkau ibu naik mondri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak ibu, sini tuma-tuma lebiki engkai nafasifung Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan bapak camat kecamatan Supat. Yang saya hormati bapak Babinsa Babinkaptikmas, bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, Bapak KUA yang mewakili, hadirin wal hadirat takmir masjid yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Bapak Ibu, agak kariba tuh. Karima made cemo. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Topaji syukur maraja lau resisi ada jangan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada kesempatan ini kita hadir bersama-sama untuk hadir membesarkan maulidir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini Allah angkat derajat-derajat kita. Kaki kanan yang kita angkat, Allah angkat pula derajat-derajat kita. Kaki kiri yang diangkat, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Amin. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, tabik. Milo tabik Kak kasih. Dua pendahulu saya tadi memberikan sambutan ya sik mana ini. Iya iya awak Kak. Nah sama mage Bapak Ibu kondisional. Taita yang itu. Saya takut Bapak Ibu nade ko macarama kaya sekna mimbare ulukku mipita. Daptuli paceramai. Pengalaman saya Bapak Ibu kalau pergi ceramah ya biasa itu pun nana bola silak dari matel pengustaz ke gini jeye. Padahal setengah jam yang lalu saya sudah ada di tengah-tengah jamaah. Dua itu kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tidak percaya kalau ini penceramahnya terlalu muda. Muda-muda begini tapi sudah ada pendampingnya. Tadi yang mengaji, alhamdulillah Ustazah Hikmah Latif adalah pendamping saya. Di mana-mana kalau pergi suaminya ceramah, istrinya yang mengaji. Kalau kebetulan Bapak Ibu diundang pergi ceramah pernikahan, saya biasa bilang sama umminya, ummi, ada panggilan ini tapi kita duet. Kalau saya diundang ceramah pernikahan, saya bilang duet bahagia. Kalau kebetulan ada panggilan saya duet dengan istri, panggilannya adalah panggilan takziah, panggilan orang meninggal,
Saya biasa bilang sama umminya, ummi ada panggilan kita duet, tapi panggilannya adalah duet maut. Alhamdulillah. Salawat andrangi mapak baraka. Masallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak ibu mari kita salawat. Siap jekit? Ya. Allah ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kita dengar dulu suaranya ibu-ibu. Ibu-ibu sama-sama kita salawat. Abata Allah ya Nabi alaika, sul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Masya Allah. Sekarang bapak-bapaknya jangan mempermalukan sesama laki-laki. Kita coba lihat dengar bapak-bapaknya. Abata Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Yang saya lupa tadi ada teman-teman kita dari LK TV Parepare, channel dakwah dan religi Kota Parepare, anak-anak muda kita ini. Yang syuting saya ini adalah mereka bergerak dalam bidang dakwah, ya, memberikan video-video singkat tentang ceramah-ceramah agama. Alhamdulillah saya tidak sangka-sangka ternyata juga hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Harus diperbaiki ceramah ini karena di syuting ki. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Magitu masalawakku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi itu adalah orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga? Orang yang sudah maksum. Tidak ada dosanya. Magis itu masalawakku Nabi ta. Mamware iyo salawai engkato talolongap baraka. Makanya Nabi ta. Faman ahabbaka fasammaika. Migi-migi tu tau tuli rampewi asammu. Berarti tau napoji ko yaitu. Ibu. Nah, kira-kira ibu kalau ada orang yang sangat kita cintai, pasti sering-sering kita sebut namanya. Ibu. Kira-kira cinta sama suaminya, Bu? Cinta. Masya Allah. Berapa persen cintanya sama suami, Bu? 100%. Masya Allah. Kita dengar coba bapak-bapak. Pak. Cinta sama istri, Pak? Tidak jelas. Bagali mami cinta, Pak. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Iru barakka'na salawatta nabitta, ku nabitta. Kalau ada orang tua dulu, raja ku mabuang ni anak-anak, maka dia, Muhammad, mabuang ni. Kau misalkan agak senang, angin kencang, tapi maka dia gitu, Muhammad. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan berkah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, sini teman-teman lebikung ke hadirin. Pada kesempatan ini, insya Allah, nada komelo kitu rampe-rampewi aji jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisahnya Nabi, mulai hari ini, jam ini, sampai nanti malam, tidak habis-habis kalau kita mau ceritakan tentang akhlaknya Rasulullah. Bapak ibu,
kira-kira siaga Nabi nautus pengala Ta'ala. Ya, siaga Nabi nautus pengala Ta'ala. Ibu dulu. Ibu, siaga Nabi nautus pengala Ta'ala. Ya, 25. Itu Nabi pilihan yang kita tahu 25. Jumlahnya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah sebanyak 313 Nabi dan Rasul. Di antara 313 Nabi, diseleksi lagi menjadi 25 Nabi. Dimulai dari Nabi siapa? Adam, dan ditutup oleh Nabi Muhammad. Dari 25 Nabi ini, Bapak Ibu, diseleksi lagi menjadi 5 Nabi sekaligus menjadi Rasul Allah. Disingkat dengan istilah Nimim. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Itulah Nabi sekaligus Rasul Allah. Di antara 5 ini lagi, Bapak Ibu, diseleksi lagi menjadi orang pilihan. 1. Keluarlah dia namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Yaitu nasab pengala Ta'ala Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, walakin rasulullah, yaitu Muhammad adalah rasul Allah, wa khataman nabiyyin, penutup daripada para nabi-nabi. Jadi kau engkau tahu mengaku makada ia nabi, nabi palsu yaitu. Tapi Bapak Ibu, sehebat-hebatnya polisi yang ada di dunia, bahkan dikalahkan polisinya India. Mohon maaf Pak Polisi. Engkau pilih Pak Polisi, kenapa gak sadar? Sehebat-hebatnya Pak Polisi yang ada di dunia, bahkan dikalahkan polisinya India. Kenapa Bapak Ibu? Polisinya Indonesia mampu menangkap Nabi. Nabi palsu. Hebat memang polisinya Indonesia. Bahkan Nabi palsu ditangkap. Jadi kalau engkau tahu mengaku Nabi Makukwe, ada di daerah Jampue itu, saya tidak usah sebutkan namanya. Ya. Ada bahkan di Waituwe tinggal, saya tidak usah sebutkan namanya, menjaga kode etik penyiaran. Ya. Ada orang di sana Bapak Ibu, ya. Polewi Kalimantan makan reguru, lisui, weh. Mengaku yalena makada iya nasurona fungala Ta'ala. Iya nasurona fungala Ta'ala berasal dari desa Waituwe. Saya tidak usah sebutkan namanya. Mengaku-ngaku dirinya sebagai Nabi. Makada nada koiwe kampungnya Kabupaten Pindrang dek gaga melok mengakui kak Nabi. Maka iya matu kampungnya telengi. Ya. Tapi syukur Bapak Ibu, nasabak mage, ya walengi pengala Ta'ala bantai. Bantai ya tau we. Nah licik bantai. Agak-agak nampu ibantakan ini. Pokoknya tidak bisa dilawan nasabak mage. Bantai, bantak taru. Dia nang kelinga, namu agak ipudangi. Dia tu nang kelinga. Nasabak bantak metoy. Itu kuasanya Allah. Masih hidup sekarang. Mudah-mudahan sebelum di akhir hayatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, kalau kita mau bercerita tentang Maulid Rasulullah, maka insya Allah yang saya bahas hanya 3. Kenapa kita Maulid Rasulullah seperti ini diperingatkan? Yang pertama, Maulid ini adalah bukan bagian daripada syariat, tapi Maulid ini bagian daripada syiar agama. Jadi konkatu sidi selata maka dadek gaga dan lelek na yaitu muli bid'ah. Ajak jolok bro. Pakan jaki sai jolok. Ya. Bukan bid'ah. Ini adalah bagian daripada syiar agama. Maulid, bedakan maulid, bedakan maulud. Kalau maulid itu adalah waktu kelahirannya Nabi. Kalau maulud orang yang dilahirkan. Berarti nada kuangkat tentang ni makada bid'ah ya romuli berarti dia menentang kelahirannya Nabi. Betul tidak? Engkau ada dalil na ustaz? Ada. Cari dalilnya di dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim
karangan Ibnu Taimiyah, makna Ibnu Taimiyah wa ta'zimul maulidi naiyatu ipakarajai maulidna Nabi Muhammad wa ittikhadhuhu mausiman, dilaksanakan secara rutin setiap musim. Tiap tahun gak kau bapak bapak? Tiap tahun di sini? Setiap musim. Yaf'alu ba'don nas, dikerjakan oleh sebahagian manusia. Tanya sebagai manusia iya. Si di kampung. Lahu ajrun azim. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad adalah mendapatkan pahala yang besar. Lolong kiap palem maraja. Ibu-ibunya mulai tadi subuh nak persiapkan memang telok nasi bawa sokok nak. Napa di pantai ini nak bawa si koma si jie. Lolong apa lang. Bapak-bapak anak adik nak tuju misalkan telok si bawa sokok tujuh ibu lah. Ide adik dia tujuh sokok si bawa telok dek tahu dek tu tak tujuh burak. Lo bang memang keringat lolo tonga ki apa lang. Bapak ibu. Orang yang menghubungi saya untuk datang ke sini juga dapat pahala. Saya yang datang berceramah di sini juga dapat pahala. Ala husni qasdihi nasaba niyak madecen. Nah, niyak madecen gaya bapak ibu eh. Niyak madecen. Jadi jangan sekali-kali kita melihat suatu perkara itu langsung membid'ahkan saudara-saudara kita yang lain. Lihat dulu turunan-turunannya, Ces. Kenapa? Karena ketika saudara-saudara kita ya, memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, tiba-tiba difonis mengatakan bid'ah, masuk neraka. Sakitnya tuh di sini. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu. Itu Toriyota Mega Pattarwadana. Banyak ibarat-ibarat katanya. Contoh, maka itu Toriyoloe biasa, maka ada ajak mbok mutudang Riyolona babange. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menghalangi orang yang jalan. Maka dia toriole pimali. Biasa itu maka dia toriole tak ajak mbok mutudangi wikang uluwe. Pimali. Tujuannya supaya apa? Supaya dia nama betukang uluwe. Nah sahabat lagi biasa itu toriole maka dia. Kau mutudangi wikang uluwe mbok. Puru-puru wangi bodimu. Ya. Betul tidak Bu? Inilah orang tua dulu kita memberikan nasihat tidak bisa melalui kata-kata tapi melalui perbuatan. Ada ini Bapak Ibu, ada ibaratnya ini filosofinya telur. Itu teloe malibui. Dah. Di luarnya halus, di dalamnya juga halus. Seyoknyanya kita mau memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Sifatilah dulu sifatnya telur yang pertama adalah bundar. Ya, malebui. Tidak pernah itu telur di atas, tidak pernah juga di bawah. Artinya yiri rupa tawe de sisa sisa na nawat di toma bangka sombong. Agamelo ibangkakan asogira. Asogira capu bapak ibu. Angkara kopalu. Sogira deh. Tapi sisa mina pakai do tanai pengalata ada gagak capu. Agan nami mondro. Baja jumna nimi kuatak kalena. Agamelo ibangkakan jabatan kedudukan. Kalau yang pertama kau tidak disuka sama bapak bupati, habis karir kamu. Yang kedua, kalau sudah masuk masa pensiunmu, sudah habis riwayatmu. Apalagi ibu-ibu, kecantikanmu disombongkan. Ya, biar berapa lapis bedakta ibu-ibu. Di, nari aku narapi metoni wetu tak matawa makaribu gitu. Jadi ya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Bapak ibu, nari aku angka tu tahu, loi mamolu, mamoli, makukwe, ya. Pulang dari maulid, tapi masih ada di dalamnya perasaan mabangka, sombong, berarti perlu ditanyakan makada, makurat-kurat teloi itu. Nah ini, perlu ditambahkan nanti telurnya. Agak biasa intinya komolit selain telur. Sokok. Apa itu sokok Bapak Ibu? Makdeki. Yang harus diperbaiki adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Ifakan jakiwi.
Lada kon kata bapa ibu li sumatu pole mam maulu mam mauli. Ya. Na mega mu patau nae wasi sala-sala berarti makura-kura soko ia tu. Bahkan ada bapa ibu untuk memeriahkan yang namanya maulid ini, panitia masjid itu supaya meriah, ada door prize-nya atau ada hadiahnya. Yang juara satu menghias telur atau apa namanya itu? Panteng yang bagus pantengnya, yang bagus buraknya itu juara satu. Supaya kenapa? Supaya memotivasi orang bisa datang ke masjid. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa begitu masjid kita ini. Setiap ibu-ibu, napakan jeki memang ni pantenna, napakan jeki memang ni burakna. Yang juara satu nanti bagus isinya, angka telona, angka manukna, ya, ada indominya, ada semua di dalamnya, tawana ustaz se. Insya Allah. Bapak ibu dan rahmatilah Allah, ini tujuan pertama kita melaksanakan maulid adalah syiar agama. Yang kedua, apa tujuan kita maulid? Meluki makkecuek konabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala lini kehidupannya Rasulullah. Bapak ibu. Malampe-lampe ni kapat dah, ditopa. Kalau kita mau mengikuti berittiba kepada Rasulullah, pasti di antara kita ini masih ada yang belum sanggup kalau mau diikuti Rasulullah secara utuh. Rasulullah nareko masempaye tengah beniwi, boro-boro ajeina. Singkat-singkat saja Bapak Ibu. Sunnah-sunnahnya saja Nabi yang kecil-kecil kita laksanakan dulu. Maka deh papasan atau arahai, matut beraku kullu, latut beraku kullu. Apa yang tidak bisa kita kerjakan secara utuh, maka jangan tinggalkan semuanya. Eko deh tulai ada sene, papare si sengi pangkau kena Nabi ta, minimal ada sedikit yang bisa kita teladani dari kehidupan Rasulullah. Apa itu ibu-ibu? Singkat saja, contoh, janggo sunnah nanabita, dah. Tapi engkau tahu bapak ibu, subur janggonya, ada juga yang tidak subur. Ada orang yang bisa tumbuh secara cepat janggonya, ada juga tidak. Bahkan ada orang nak kasih punya pildaus janggonya tidak tumbuh. Kalau dia tidak bisa, misalkan tumbuh janggonya, maka pelihara dengan sunnah yang lain. Betul bu? Apa? Sunnahnya Nabi tak yang lain, contoh paling ringan. Nareku matepak kanuku ki. Kanuku. Kalau kita potong kuku bapak ibu, ada sunnahnya. Dari sini saja, sedikit saja. Cek demi bawang. Tidak usah kita besar-besar bagaimana itu dan lain sebagainya. Sedikit saja yang kita bisa teladani. Memotong kuku saja bapak ibu, ada adab-adabnya. Koma potong kuku ki ibu, apa yang kita mulai? Bu, pasti kalau potong kuku, lihat dulu yang mana panjang. Baru dibahas. Ah, tangkalinga mana ceni ya Bapak Ibu? Jarang dibahas. Kalau orang memotong kuku, ada kaidahnya dan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang pertama dimulai dari tangan kanan bagian telunjuk. Ya, itu penikan kuku tak mulai dari kanan dan telunjuk. Sudah itu mulai dari tengah jari. Sudah itu mulai dari apa ini? Jari manis. Sudah itu apa lagi? Kelingking. Sudah kelingking ibu? Jari. Pak kelingking sebenarnya. Boleh kira bu? Dimulai dari mana? Telunjuk. Apa lagi? Tengah. Apa lagi? Jari. Kalau dari kiri, dimulai dari kelingking. Ya, dimulai dari kelingking. Apa lagi ini? Jari manis, jari tengah, telunjuk, baru jari. Berapa semua jari-jari kita, ibu? Caca gitu. 20 dagang ke kita. Maka dia 10 tuh caca. 20 dagang kaki jari. Kaki ibu ya. Kalau kaki dimulai dari mana? Dimulai dari ibu jari sampai ke
kelingking. Kiri juga begitu, dimulai dari ibu jari sampai ke kelingking. Itu saja dijaga. Agar si sunnah-sunnah Nabi ta. Paling ringan. Nareko matin ro kinasan Nabi ta. Detu matin ro bawang. Biasa Bapak Ibu kucakar duduk mana ni. Poli ni pangempange, poli ni dara ya, poli ni mak jama. Tapa tengah benni weh de gaga. Tapa liuk bawang mi. Maka de Nabi ta komelu ki liuk pertama. Yang harus dibudayakan adalah berwudu. Mak jenne ki jolok. Yang kedua isampak sampai on rotin rota. Orang tua dulu kita masih begitu. Komelo matin rona sampak sampai jolok on rotin rona. Minimal pakai sarung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Atau pakai sapu lidi. Supaya kenapa? Supaya nanti Bapak Ibu ketika kita berwudu dalam keadaan tidur, ketika Allah mau mencabut nyawa kita, insyaallah kita mati dalam keadaan syahid. Mapacciki mangolo di pong Allah Subhanahu wa taala. Biasa gak makoro ibu-ibu kumatin roki. Dah, dek to. Owe. Apalagi paling singkat. Cukup yang kecil-kecil saja. Angka tu biasa tadi tak kasih si bawah tak jamaah tablik. Komandrewi. Bagaimana caranya? Sudah makan dia jilati tangannya. Biasa apa tu makan deki? Rontok lak dek. Macik dikeyak mitai. Ternyata Bapak Ibu, menurut penelitian, ada itu bakteri jahat, ada bakteri baik. Tangan ini Bapak Ibu, kalau dijilat-jilati, itulah nanti yang meminimalisir apa racun yang ada dalam perut dan juga sisa-sisa makanan. Makanya dek bawa tu na perintangan ki Nabi ta makada kopura ki mandre ilepe limai. Kenapa? Karena memang di dalamnya ada bakteri yang baik yang bisa meminimalisir racun yang ada dalam perut dan juga sisa-sisa makanan. Apalagi ibu-ibu, sunahnya Rasulullah yang kecil-kecil yang dianggap remeh. Nah, biasa Bapak Ibu, ko teme ki. Maka itu Nabi ta narek ko teme ko, usahakan kita kencing dalam keadaan duduk. Menurut penelitian yang banyak kena kencing batu adalah orang yang sering yang namanya kencing berdiri. Yang mana kira-kira ibu yang sering kena kencing batu? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki yang banyak. Nah sahabat kula nih weko meluk di teme. Nama pejincak bawang mi. Langsung na somprok. Kalau panggil kula lengi, apalagi kau banyak ni supir. Kalau tinggal di tengah jalan, tapa meluk teme, teme bawang mi. Iya. Desengi nara ni cek kau nak bisa moi. Yang basalah kalau nak gesok-gesok kemi. Ya Bapak Ibu. Baus masalah kalau begitu, kalau ambil lagi daun, kebetulan daunnya itu ada gatal-gatalnya, ini gagal, pan rasa ini. Itu Bapak Ibu, makanya kenapa perempuan tidak banyak terkena kencing batu, nasabah itu makun reko teme witu dangi. Betul tidak Bu? Betul. Makanya perempuan jangan kena kencing batu, nasabah ko teme itu dangi. Bayangin itu kalau ada perempuan kencing berdiri. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu, kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Apalagi? Ini yang paling berat Bapak Ibu. Ini yang paling berat. Apa itu Bapak Ibu? Nabi itu sunnahnya, mohon maaf. Ini paling berat. Yaitu Nabi ta dek nasi dimi benena. Bu, Nabi itu dalam riwayat mengatakan Nabi bukan cuma satu istrinya. Saya cuma Bapak Ibu mohon maaf. Kalau saya cerita tentang begini, saya agak kaku. Nah, sahabat engketo yang makna macio. Biasa Bapak Ibu, kalau isu ki pole macerama, masukin agak sana. Agak pisik maka dah. Agak nangis tepau. Itu Bapak Ibu. Dan ini berat. Dan banyak laki-laki ini dia mau menghidupkan sunnahnya Rasul. Nabi bilang istrinya, "Papa, boleh nikah lagi.
tapi dengan dua syarat. Apa syaratnya, Mama? Pertama adalah salah satu bagiannya adalah syiar agar supaya kita memakmurkan masjid. Weh, luar biasa Bapak Ibu, narik kosumui makui jumlahnya jamaah. Luar biasa. Itu kayak kosumui weh regal. Kadang-kadang kesi Pak Imam, KDI. Agi asa KDI Ustaz, kate doja imam ya mateng. Alina tu kate nak buka masjid eh. Nah itu si kiri kanan degaga tu bang, alina si bang. Pura si bang degaga si tu melok kama, alina tu kama, alina tu imam. KDI, kate doja imam. Bu, jangan hanya ada peringatan hari-hari besar, masjid itu ramai seperti ini. Biasa saya bu, kalau pergi acara, kebetulan masuk waktu sholat, saya biasa bilang, be, banyaknya tadi jamaah di, tapi sekalinya sholat orang, be, kegemana gitu, nangis loh. Kemana semua yang tadi itu? Padahal baru-baru sudah dikasih ceramah, memakmurkan masjid, di gak ada tuh mundur. Itu Bapak Ibu. Ah, makanya salah satu cara kita untuk bisa memakmurkan masjid ini Bapak Ibu, fungsikan anak-anak muda kita yang ada. Banyak anak-anak muda kita ini dari masjid Asy-Syuhada 45 yang kebetulan selalu menghubungi saya untuk memberikan kajian tajwid di masjid ini. Bapak Ibu, kami punya lembaga di Parepare namanya Lembaga Training of Tajwid Center Parepare. Kami juga melakukan kegiatan safari tajwid. Ini safari tajwid Bapak Ibu, keliling-keliling kita ke masjid-masjid. Mulai dari dalam kota sampai di desa-desa kita memberikan penyuluhan tentang ilmu tajwid, minimal bacaan Al-Fatihah. Ini masih dia pura dikunjungi Bapak Ibu. Kemarin antusias masyarakat luar biasa. Menurut similar maka ada ustaz. Makanya kenapa kau talengi waktu kue setiap dua kali seminggu untuk kajian tajwid. Kenapa Bapak Ibu? Ini penting. Apalagi kalau bacaannya imam yang paling pertama adalah diperbaiki bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Karena itu wajib. Kenapa penting itu Bapak Ibu? Bayangkan saja nanya kongkai baca mulai takbir salam iman nih. Allahu Akbar. Nanya kau malampai alipu na Bapak Ibu betuan na lainnya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nanya kau malampai alipu na Allahu Akbar. Makutani makada maraja gepung Allah Ta'ala. Nah. Apalagi biasa kita dapat imam kalau takbir malam pelak dek bana. Allahu Akbar. Tuh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Laiku malam pe ibana Allahu Akbar, Allah Maha Beduk. Genrangi. Belum lagi bacaan-bacaan yang lainnya. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Apalagi enak kong ke kasih anak-anak bicu lo masih GA. Biasa ini, ya biasa ini. Kebiasaan kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kecil di masjid. Itu sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak yang mengambil saf. Kecuali dalam hal di belakangnya imam. Ini hal vital, jangan sampai anak-anak yang ada di belakangnya Pak Imam. Nah, biasa ke kasih anak-anak kena ko masih GA. Malai jiji tapi solo igat tangi wajuna. Mon di kon anak. Mai sik di Bapak Ibu, empat di toto tinan anak Apa yang paling penting di pendidikan Bapak Ibu? Ada dua syaratnya anak-anak boleh mengambil saf. Yang pertama, apabila anak itu sudah sempurna wudunya. Yang kedua, apabila anak itu sudah disunat. Mungkin Bapak Ibu repot kalau kita mau tanya satu-satu di pintu. Pura mau ke mak jenek, pura mau ke sunnah. Kebiasaan kita dengan orang-orang Arab, orang Jawa. Orang Arab itu Bapak Ibu. Nada kenapa bicu anak-anak umur satu bulan isunnah memang nih. Apa ada Nabi tak? Sebelum lahir Nabi tak? Lahirnya Nabi Muhammad. Pura memang nih kata. Ini kebiasaan kita di Indonesia. Bahkan melu pimatu makulian apa sunnah. Bahaya. Ya. Makanya anak-anak kalau ada di belakang Bapak Ibu, caranya begini.
Jangan kesayang itu anak-anak sudah ambil sap bagian depan, tapi sorong mondri karena aja muala sap itu anak-anak. Caranya bagaimana? Ambil itu anak-anak, satu orang tua, satu anak di sampingnya. Satu orang tua, satu anak di sampingnya. Coba dengar Bapak Ibu. Tapi 10 mana ngewer anak-anak napai bawa ke mondri, napai mata kabir poe ma Allahu Akbar si musuh-musuh ni mondri. Betul tidak Bapak Ibu? Ini pendidikannya yang salah. Ini harus diubah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, kalau mau memakmurkan masjid, jangan lupa juga memakmurkan imamnya dan pegawai syaranya. Kasih. Pak imam dituntut 24 jam harus standby di masjid. Ya, 5 waktu harus datang ke masjid. Baru tidak diperhatikan kesejahteraan imamnya. Padahal ada keluarganya, ada anaknya, ada tanggungannya Bapak Ibu. Sangat tidak ironis bagi kita Bapak Ibu kalau ada imam kesan terlunta-lunta. Padahal ini adalah keperluan juga untuk agama kita. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup ini 3 yang kita ambil hikmah dalam maulidnya Nabi. Yang pertama, maulid itu adalah merupakan syiar agama. Yang kedua, maulid itu kita mau mengagung-agungkan akhlaknya Rasulullah. Dan yang ketiga adalah gunanya maulid itu adalah supaya kita bisa memakmurkan masjid. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, biasa kebiasaan tak kita nape matu mak baca doa ngi Pak KUA sirap parap panitello. Bapak Ibu, demi Allah saya ingatkan Bapak Ibu, nade kon ke to sirap parap nasengi makada ustaz de nama digar ko sirap parap ya nanae de nama digar ko sirap parap ki ustaz baraka. Demi Allah Bapak Ibu, tania na tu baraka. Nade ko angka to to lolo ngetello angka to dek gaga to lolo ngetello. Ini biasa ada orang sakit hati pulang dari masjid maulid. Nah sahabat mage, angka to to mangua. Angka mana ngi turuk ko masih ye? Angka to ambo na angka to bene na angka to anak na. Si di mi panteng na bawa ko masih ye. Melo ini mah tawa panteng. Wedo eh. Betul tidak? Iya. Biasa nak kasih panitia bisa lah kan itu panitia keluarga anak mina patuju. Betul tidak? Padahal sebenarnya angka itu mangua. Ayat itu mangua, ada kesan orang yang dapat tawa, ada yang tidak. Belum tentu kasih ada itu yang orang-orang tua yang dorok-dorok ni. Tidak mungkin ya, mau marah para lokoro si bawa anak kasih polo batu tuna. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, maka bagilah nanti ini dengan tertib supaya kita bisa dapat berkahnya dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, si kuat ni urapi peletukan ni ada-ada apa sih ngerang Bapak Ibu? Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kesempatan hadir dan bisa kita bertemu di lain waktu Bapak Ibu. Mohon maaf, suara saya ini sudah tidak memungkinkan karena 10 hari yang lalu, baru 2 hari ini Bapak Ibu saya menginjakkan di Sulawesi Selatan. Karena 10 hari yang lalu saya roadshow dakwah di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara. Suara saya sampai saat sekarang ini masih parau. Ya, tidak bisa lagi kisik keluar Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon dipermaklumkan. Sekian dan terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.